Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Iing Parihin. Kali ini saya dalam perjalanan menuju objek wisata The Rans Ciater Subang. Namun sebelumnya bantu saya dengan cara tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Tinggalkan juga jejak di kolom komentar agar nantinya saya bisa berkunjung ke channel sobat-sobat semuanya. Oke, liburan tahun baru ini sobat-sobat pada liburan kemana nih? Pada jalan-jalan kemana? Pada refreshing kemana? Semoga perjalanan saya menuju objek wisata The Rans Ciater Subang ini menjadi rekomendasi bagi sobat-sobat semuanya untuk liburan bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang, bersama teman-teman. Perjalanan saya dimulai dari kota Subang sobat. Sekarang menuju arah pertigaan Tugu Nanas. Ikuti terus lurus dari kota Subang menuju pertigaan Tugu Nanas. Nah, sampai di pertigaan Tugu Nanas kita ambil belok kanan. Kalau yang ke kiri itu ke arah Sumedang, kita ambil yang ke kanan ke arah Bandung. Lurus terus sampai pertigaan Tugu. Nantinya belok kiri ke arah Lembang. Nah, di pertigaan Tugu ini kita ambil kiri menuju arah Sariater, menuju arah Lembang, Bandung. Nah, sebenarnya jalur ini banyak objek wisata loh sobat, mulai dari bawahnya itu dari The Castello, kemudian pemandian Sariater, objek wisata Sariater. Kemudian The Rans, ke atasnya lagi ada Astro, kemudian Tangkuban Perahu dan Cikole, dan kesononya ke Lembang masih banyak lagi sobat. Namun tujuan saya kali ini ke The Rans Ciater Subang. Nah, di sebelah kanan kelihatan objek wisata The Castello yang terkenal itu, yang lagi viral punyanya Mbak Dewi Versik. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju objek wisata The Rans Ciater Subang.